الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kanda Riawan beserta keluarga besar yang kita hadir di kediaman beliau pada kesempatan ini, termasuk keluarga besar ini Kanda Juito, wakil DPRD Kota Lubu Linggau yang hari ini, malam hari ini juga ada bersama kita. Kemudian yang kami hormati Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz ustazah, ini banyak teman-teman ustaz yang hadir pada kesempatan ini yang kami muliakan. Bapak Ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga almarhum Rion Yogatama bin Riawan, termasuk hamba Allah yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa, diterima amal ibadah, dan keluarga yang ditinggal ini Kanda Riawan beserta Ayunda dan putra putri beliau lainnya dan keluarga besar senantiasa dianugerahkan oleh Allah kekuatan iman, kesabaran, serta istiqomah dengan kebaikan. Mudah-mudahan keluarga besar ini selalu sehat lahir dan batin, dan kita yang hadir pada kesempatan ini semoga mampu mengambil hikmah dari yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan dalam kehidupan ini, dan pada akhirnya semoga kita semua husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Beberapa hari ini aku dengar berita, bahkan baca berita itu, dan mungkin Bapak Ibu juga baca berita bahwa di Jakarta itu terjadi darurat pemakaman. Artinya nak ngubur orang itu sahur, nalak zaman ngubur itu sulit, mencari untuk menguburkan orang yang meninggal itu sulit. Ini bagian dari tanda bahwa memang manusia zaman sekarang ini seringkali melupakan yang pasti, kemudian menyibukkan sesuatu yang belum jelas. Kematian adalah hal yang jelas. Makanya orang sekarang kadang-kadang banyak bangun rumah, bahkan perumahan untuk hidup, tapi lupa bangun perumahan untuk mati. Dimana-mana banyak perumahan, tapi ketika ada musibah, wafat, meninggal, bingung. Kubur di mana? Di mana kuburan? Seakan-akan dia tidak pernah akan mengalami hal itu, padahal hal itu adalah sesuatu yang pasti. Hidup ini tidak akan pernah berlangsung lama. Ahayko kita masuk bulan 2, bahkan Hijriah sudah masuk Rojab. Tidak lama lagi masuk Maret. Taketok, setahun. Tidak masuk. Taketok. 10 tahun. Poso. Tidak masuk. Zaman. Masuk mudah dua. Tua itu. Dan untuk tua sekarang ini sulit. Untuk sampai tua zaman sekarang sulit, angel. Untuk sampai umur 50 saja zaman sekarang, ya Allah,
mati, nah, walaupun belum mati, setengah mati. Untuk sampai umur 50 saja. Karena memang zamannya sudah berubah. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhiru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu minhum mayyitun. Sedikit sekali di antara mereka itu, sebagian kecil saja di antara mereka itu yang mampu melebihi itu. Yang 570 itu dikit. Dikitnya. Laden 70. Laden 70. Aku tak nanya yang dalam. Kalau dalam masih bodoh-bodoh lo. Yang suara. Laden 70. Aduh, ya alhamdulillah. Untuk sampai 70, ya Allah, sulit sampai kini. Melebihi 70, semakin sulit. Semakin sulit. Aku akhir-akhir ini, berapa bulan ini, hampir setiap pagi, dari sayup atau bahkan dekat masjid-masjid itu pasti ada yang mengumumkan. Itu pun aneh, Dajayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti. Ya Allah. Mudanian ini datang. Mudanian. Ingat, sakit bukan bagian salah satu-satunya yang membuat orang meninggal. Tua bukan satu-satunya yang membuat orang meninggal. Kita membuat sakit itu untuk sehat, bukan untuk tidak mati. Berubat kalau sakit untuk sehat, bukan untuk tak mati. Mati tak ubah hati. Nah, tengok almarhum. Almarhum. Ini pelajaran yang berharga. Almarhum sudah memberikan pelajaran kepada kita. Almarhum berjasa kepada kita. Karena beliau memberikan pelajaran bagi kita. Almarhum tak sakit, masih muda. Aku tengok umur si gua lahir 91, 29 tahun. Bayangkan, berangkat dengan sukacita beliau pamit dengan keluarga. Aku dengar cerita itu, ya Allah, bahkan bercerita dengan keluarga kalau beliau ini almarhum ini mau berjuang sungguh-sungguh. Ingin membantu orang tua, membantu anak-anak istri beliau. Ya Allah, aku dengar itu perjuangan yang luar biasa. Insya Allah almarhum ini sahid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena ada riwayat, ketika diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika para sahabat sedang berkumpul, ketika itu para sahabat melihat ada seorang pemuda yang datang. Ketika seorang pemuda yang datang ini, para sahabat berkata, harapan kita semoga pemuda ini dengan kekuatan tenaganya, dengan kepemudaannya, dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai para sahabat, jangan pernah kalian menyangka bahwa berjuang di jalan Allah itu hanyalah berperang dengan mengangkat senjata. Orang yang di jalan Allah itu di antaranya berjuang dia menghidupi orang tuanya atau menghidupi istri dan anak-anaknya. Dia juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang berjuang untuk mencari harta saja, maka ada di jalan setan. Nauzubillah minzalik. Berarti insyaallah almarhum ini ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu bisa tiba-tiba. Kematian itu kadang tidak diundang. Ya Allah, jangankan yang lain Pak, kita ingat saja teman-teman kita ketika kita sekelas, seleteng, ingat-ingat Pak, lamanya ada kita. Itu bagian pelajaran, kata Rasul. Pelajaran yang berharga itu adalah kematian. Kalau orang tidak ada denut dalam hatinya untuk merubah dirinya
untuk lebih baik ketika mendengar ada kematian, berarti lababalmi yang anak jiwa. Lababalmi. Maka kehidupan ini adalah sementara. Dan lah, hidupku memang tidak lama. Itu tiap hari pakai pakaian pada nepa baju, beli sepatu pada akhirnya kain putih yang gua paling mahal 150 deh. Itu be kalau ada jualan, itu be kalau ada jualan mada tengok ke dalam kain putih bobo jadilah besen. Kita kini kemana-mana naik mobil mewah. Wah ya Allah, asok tak mati di dalam dina. Tengok orang tak dalam pakai kacerita. Terakhir kakek naik lima jat di masjid dina. Tang di pipul kan. Ada tak kita nyengok lima tu kini? Kita tak semau dengan lima tu. Kita tak tahu, tak pernah melihat di keranda itu sekarang. Tapi pada saatnya kita naik itu. Iyo kan pacak cetir dewe. Wah, tau. Lah, hilang api lompok. Lah, hilang selesai. Buat rumah gede-gede. Tam rumah mewah. Akhirnya kayak satu kali dua juga. Satu kali dua. Tuh, beb, mantanai lembut agak dalam. Mantan naik keras, kadang tak sampai 2 meter. Kali wakar, depot kita dalam blok. Tanam tanam, lawang poli, busi di sudah. Akhir dari kehidupan. Maka hadirin saudara-saudaraku, kita ingin kehidupan yang sementara ini adalah kehidupan yang membawa kepada kebaikan. Kehidupan yang pada akhirnya kita semua husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana agar kita husnul khotimah? Seperti yang diajarkan ketika almarhum memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, kata Imam Ali karamallahu wajah, kun indallah khairun nas. Jadilah di hadapan Allah itu manusia terbaik. Bagaimana di hadapan Allah manusia terbaik? Terbaik. Ibadah itu terbaik. Apapun ibadah, apapun yang kita lakukan, niatkan ibadah yang terbaik. Semayang terbaik. Poso terbaik. Haji terbaik. Jangan nunggu dua. Mulai lagi nih. Jangan nunggu anak gede. Jangan nunggu besar. Kaget kita tak sampai besar. Jangan nunggu kata banyak. Ini. Bagaimana? Lakukan mulai hal-hal yang kecil. Ketika kita melakukan terbaik, insya Allah. Orang itu kualitas di hadapan Allah itu tergantung bagaimana dirinya, dia ada dalam benaknya. Kondisi dia di hadapan Allah itu sudah diperkirakan oleh kita semuanya. Kita semua sekali-kali menolak. Jangan lo kita di hadapan Tuhan. Kita lo macam nebak. Lo macam nebak. Atau bahkan masuk surga, masuk neraka. Kita macam nebak. Cuma sekali-kali menolak. Kita mikir. Masuk surga, masuk neraka. Tak masuk neraka. Kita dewek lah tak. Sekali-kali jujur. Kita dewek. Apa lagi tuh? Kualitas kita yang tahu. Maka ketika ibadah yang terbaik. Semayang terbaik. Itu kan kadang-kadang ibadah itu terbaik. Karena di tinggal. Bahkan kadang dia senang. Karena di tinggal. Tak pernah kita berasa dari hati itu, ayo Allah. Iya ya, mudah-mudahan ibadah. Semayang pecah dulu. Kalau nak tahu kualitas uang semayang yang sebenarnya, tengoklah waktu ini semayang tuan. Kalau nak semayang rumah, ini ada uang tengok. Sujud kadang mabuk.
kepemimpinan dengan yang mampu kali ulang. Wah, padahal ya. Kalau nak tengok semayang sebenarnya, semayang orang tu, tengoklah waktu ni semayang semangat. Allah, kan yang lupa, ayo pakai baju. Lupa, pakai kain, kadang-kadang. Kain kadang-kadang tinggi sebelah. Semangat, semangat. Pakai baju kadang kancing, salah. Tinggi sebelah. Nah, yang lebih parah, ni semayang. Allah, aku baca miliki roku rakaan berapa? Itu kualitas ibadah kita. Kalau mau tahu kualitas ibadah kita, lihatlah ketika kita dalam kesendirian. Kalau mau tahu kondisi kita di hadapan Allah, lihatlah ketika kita sendirian. Kalau di depan orang, kita mau pakai yon ya, awak kok? Kau pakai sorban ya? Kalau dia sih, mau pakai yon ya? Kamu tidak tahu. Tapi yang awak yang sebenar. Ajarlah. Uang kita tanya kan pencitraan, tapi awak dah. Insya Allah ya Allah. Jadi kalau mau tahu kualitas kita sebenarnya, lihatlah dalam kesendirian. Nah, kalau nak tahu lagi, tanya orang pak itu. Tanya. Uang rumah. Ini, oi tahunya, ceki ya tahunya, ceki laki ya tahunya, tanya orang tak percaya. Kalau kita depan orang, oi dihormat orang, oi Allah, pak, kau macam apa? Oi tak pakai gaduh, berjalan dia tu, soho dia tu, oi Allah, dia tu, rumah, jangankan depan orang. Depan bini dewek dongo. Wah, depan bini dongo. Yo. Itulah diri kita. Maka hadirin saudara-saudaraku, kita masing-masing punya kelemahan, punya aib, tapi jadikan di hadapan Allah, kita adalah yang terbaik. Ibadah kita adalah terbaik. Jangan galak aneh katongan. Aneh katongan kita apa baiknya jadi. Tinggal kita itulah kalau yang kita baik Allah. Bismillah ya. Bismillah. Ngalak muka kita susah. Ngalak muka kita capek. Nak nyenang hati orang kita payah. Tinggal kita niat ya Allah, karena engkau. Karena ketika kita selalu mencari muka di hadapan orang, ingin menyenangkan hati orang, kemudian mengorbankan ibadah kepada Allah, kita termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah, ini. Yang kedua, prinsip yang diberikan oleh Imam Ali karamallahu wajah agar kita husnul khotimah hidup ini. Kul inna nafsi sarana. Jadilah kita di hadapan diri kita sendiri adalah manusia yang banyak kekurangan. Aib kita banyak. Dosa kita banyak. Tengoklah sampai gini. Sahur. Setiap kali bertemu orang, pasti orang ngeluh. Kita belum bertanya, nyala ngeluh dulu. Oh, apa ngabar, mah? Tanya. Telokan. Oh, ya Allah. Caro kita begini. Cuma kita, bukan selalu selalu menyimpan kesusahan itu. Kita berusaha untuk tidak menampakkan kecemasan itu. Kita berusaha untuk menghibur diri kita sendiri. Kita berusaha senyum, ya Allah. Kita berusaha untuk tampil tetap ya sobaik. Padahal sanggup. Gitu. Ya Allah. Makan sulit. Kenapa? Karena memang kondisinya beda. Maka ketika saat-saat seperti ini, kita seharusnya ingat Tuhan. Demo ingat Tuhan. Kita banyak dosa, cuma corona nak selesai. Kalau mungkin dosa itu, akhirnya Tuhan nak biarlah, lagi ulang dosa. Ayah kita kalau biasa terus. Okay, kita sama-sama mohon ampun kepada Allah, kita tobat kepada Allah. Ayah, awak ada dosa dan dengan awak jalan hirau aku, pakai terus, kan orang pakai.
belum tentu. Kadang-kadang kita nganggap kita balik, kadang-kadang kita jadi. Atau kadang-kadang penampilan ahli dulu, tapi ahli karakon. Ada orang penampilan ahli karakon, padahalnya ahli itu dia tahu. Aduh, kamu kenali juga dia? Pekia kadang tidak ada bau-bau. Pekah. Sorba gede. Maaf ya. Tapi bisa jadi. Nah, untuk bila ya. Bisa jadi. Bukan ahli juga. Ada orang yang terbaik, Pak. Dia sobe. Dia tampil dia sobe. Pekia kadang ya, ya Allah. Pekia hitam lah putih. Lalu pun kebiasa kainnya semua maka kain tak lalu pun baju tapi kecilnya lah itu tak tahu amalan Tuhan itu tak tahu amalan Tuhan ini tak ngadu dengan kita maka kita tak tahu yang mana yang ada suruh maka jadikan diri kita ini adalah orang yang banyak kekurangan dengan seperti itu ada motivasi itu memperbaiki yo, banyak yang dosa yo, dosa dengan anak, dosa dengan orang tua, dosa dengan bini. Pernah berdosa tak Pak? Pernah berdosa tak? Tak pernah? Tak di surga kan lo. Pernah muti uang tak? Tak pernah? Muti uang pernah? Tak pernah. Muti bini? Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai prinsip hidup, kata Imam Ali karamallahu, kalau yang pertama tadi di depan Tuhan kita terbaik. Walaupun di depan manusia kita dianggap hina biarlah, Pak. Ada mau terokai dialah. Ya. Yang penting di depan Tuhan kita baik. Kita nak anggap Tuhan baik kalau kan kita tak kita nak minta orang anggap kalau kita tidak mungkin kata Imam Syafi'i engkau tidak akan pernah bisa membuat orang senang semuanya kepadamu walaupun engkau kasih uang pun gunung-gunung ke dia tapi tugasmu perbaiki dirimu itu prinsip perbaiki dirimu biarlah Tuhan ngatur hati uang tidak senang tidak kita itu biarlah Tuhan buka hati yang penting kita perbaiki dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan terbaik, di hadapan kita banyak kurang, yang terakhir di hadapan manusia, jadilah manusia di hadapan Tuhan. Jangan usah diatur-atur. Soho jatuh. Kalau ketemu, assalamualaikum. Taruhan, jamba bangkok. Atau aku, assalamualaikum. Bah. Setu paling pucu, soho. Kita tidak tahu hati, kita tidak tahu hati. Ya Allah. Tidak usah diatur-atur. Kita kan kadang-kadang itu kan, wah ya Allah. Senangnya kalau orang itu mungkin kita. Nah, turunnya mobil sebelum penting. Niat nak sokong. Pagi ngomong ke Paris, nak nyambut kita mulai. Ambil sikat. Tidak tengok anak yang tinggal belakang. Mulai doai. Kadangnya masuk. Kalau tidak orang semau anaknya masuk. Masuk. Bulu tiknya aku tahu. Demlah. Yang macam itu tidak akan kental. Tidak akan kekal. Aku mohon maaf, aku lah melewati yang macam itu. Aku lah melewati, aku lah masuk. Aku tidak ngatuh, anda boleh, weh. Karena itu waktu awal-awal, kalau nak isi pengajian, drama apa itu, woi.
rusaknya nanti kalau dia disambut orang. Sudahlah. Kalau pengajian, kalau misal, woi, setengah mati, perlu bukan takut, tapi perlu takut. Ceramah aku tidak menarik. Aku lemah soi. Kaget ceramah aku tidak menarik, tidak diundang ngombi. Aku lemah soi. Akhirnya apa? Isi ya hilang. Isi ceramah itu hilang. Mulutnya nyenang lagi orang. Kamu, lanjutlah, tidak apa-apa. Kamu tidak berdosa, tidak apa-apa. Semayang tidak masalah. Yang penting, kamu ingat Tuhan. Nah, tapi yang seperti itu, kita biasa saja di hadapan manusia. Biasa saja. Karena pada dasarnya, inna akramakum, inna akramakum. Di sisi Allah itu orang yang bertakwalah yang membedakan. Kamu baik, Pak. Kamu baik. Itu ada tinggi, ada pendek, ada hitam, ada putih. Kamu baik. Kamu baik. Kaget mati, kamu baik. Ada orang tua, ada orang tua. Jawab, yo, yo. Mulut mati. Apa nak dengar? Kami boleh bayar. Yo, semua orang aja. Coba imam awak gimana? Apa anu itu buat nama rata ngadong kok pejabat? Buat kali terakhir yang umum kan? Tiga, jangan mentang-mentang bicara jahat sih, kamu kan? Woi, dalam titik kuburan kok? Aku tidak tahu kamu. Siapa yang mati kok? Kades, limo periode. Sama baik. Ya Allah, tidak ada beda. Yang membedakan kita adalah nilai-nilai ketakwaan kita. Dan biasa saja dengan seperti itu, kita menjadi manusia yang jauh dari kesombongan, kekongahan, dan keangkuhan. Amin ya Rabbah. Amin ya Rabbah. Sebagai kesimpulan, mari kita sama-sama meraih husnul khotimah dalam hidup ini. Seperti yang diajarkan oleh almarhum. Almarhum ini, aku dengar cerita dari keluarga, adalah orang yang sangat baik. Almarhum ini, walaupun masih muda, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Sama lah dengan yang hadir, kok saya yang tinggal semayang. Berapa kali semayang sarai, Pak? Oke, okay, Siko berapa kali sarai semayang? Berapa kali? Lima waktu lah. Ya itu memang yuk. Ada yang 5 kali sakai, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang cuma maghrib. Maghrib pakai kainnya. Pakai kain. Wah, mau terjaga hati kok. Tenang, Pak. Apa? Masih sisa Allah Akbar. Mana enggak? Ada berisa kalau. Sudahlah. Ya Allah, kapan tinggal anak gede-gede. Darah mau dikawin punu cucu. Oi mati kau aku. Dia menuang agama, menuang dak agama mati itu. Kadang-kadang kurang melulu we, cuma dak kurang melulu we setengah hati. Mula zaman ni, ya kan senati. Ya, bukan senati apa. Masa itu biarlah. Ayat, ya Allah. Bila, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin. Ya Allah, alamin. Kita akhiri pengajian ini. Hati kita lara, bukan berarti juga meremehkan atau tidak menghargai almarhum. Tapi ini bagian dari cara kita untuk sama-sama menghibur hati kita agar senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, Rabbal baraya.
Amin ya Allah, amin ya Allah.